Hello guys and welcome back to my channel. Dan kalau sekarang event YT ya udah selesai ya guys ya. Nah ini dia toko YT. Akhirnya bisa juga ke 200 poin guys. Waduh, cari poin 200 ini perjuangan banget guys. Nah kita claim dulu ini ya. Ini penting banget soalnya. Dan ini gratis cuy. Ada gituan. Nah dapet gini ya cuy. Gak guna. Ini mana lagi ini ya? Lagi 15 ini ya. Aku beli ini aja sampai habis pokoknya guys. Nah untuk logistik guys, untuk di logistik ini yang paling penting adalah ini guys. Nah, kita beli ini dulu. Udah habis. Sisanya beli ini. Ganti dulu ya hakinya ya, tampilannya ya. Oke deh. Ini dia. Permanen guys. Wow. Kita gunakan. Gunakan. Nah ini dia guys, sudah. Dan ini bukan akhir dari event YT guys. Dan sekarang lanjut lagi ke Migo season 3 nya guys. Waduh, parah banget ini ya. Ternyata terus lanjut. Mungkin sampai 4-5 sampai seterusnya. Mungkin ada ini guys. Nggak bakalan berhenti ini eventnya ini guys. Nah ini dia guys untuk event YT season 3. Bangunannya seperti ini ya. Dan sekarang temanya itu adalah laba-laba guys. Kalau sebelumnya kalajengking dan jamur, sekarang laba-laba. Udah kayak Spiderman. Dan untuk gali-gali event sekarang ini cuma 5 doang ya. Nggak banyak. Nah untuk hadiahnya seperti ini guys. Sebelumnya aku udah pernah jelaskan ya, videonya itu seperti di atas ini, oke? Nah ini dia guys. Laba-laba, dan kita bisa dapat kayak gini hadiahnya. Oke, kita langsung cari. Kalau sebelumnya itu beta ya, tapi kalau sekarang publisnya kayak gini guys. Nah biasanya peti sekarang kayak apa ini? Kayak meteor. Nah kita ambil petinya ya. Dan dapat apa nih? Dapat sayap guys. Limit banget sekarang, 5 doang. Nah kita cari ya. Jadi kita nggak bakal berebut lagi gitu guys. Ya gitu doang guys untuk acara Migo season 3 ini. Nah udah tuh. Dan yang baru apa? Kita cek dulu. Aku belum ngecek semua ini di state ini guys. Nah ini dia. Dan apa lagi? Petik kejutan. Ngapain ada petik kejutan sih? Nah ini dia untuk event Migonya ya, 70 hari sama sih ya, seperti biasanya ya. Kita buka dulu untuk event Migonya guys. Pakai flash disk lagi ya untuk event ini ya. Ini sama untuk acaranya ya. Sama dan nah, untuk pencarian hartanya cuma sekali doang. Iya, cuma sekali doang guys. Aku kira banyak lagi seperti itu guys. Dan gimana ya? Untuk tokonya kita cek dulu ya. Nah untuk tokonya sama seperti event-event Migo sebelumnya. Tapi kalau sekarang ini iya bukan seperti apa ya, seperti sebelumnya itu 1 bulan guys. Dan untuk kejayaannya ya, nah ini dia haki permanen laba-laba guys. Waduh keren banget ini. Lebih keren lagi ya ini warnanya emas gitu guys, seperti Migo event satunya. Dan ternyata ini harganya lebih mahal lagi, 250 guys. Ada kala jengking gini juga. Sebelumnya aku sudah pernah bilang ya, dan lebih jelasnya videonya itu ada di atas ini, oke? Nah ini untuk bingkainya guys. Nah bingkainya beda-beda lagi. Oke kita cek dulu untuk peringkatnya ya, karena itu harganya naik ya. Jadi otomatis imbalan juga naik. Nah, peringkat 1 di sini 500. Kos banget kenaikannya loh. Kalau aku biasanya di 100 doang sih. Kalau 100 berapa? Aku mau cek sekitar 100-an nih, guys. 200, 150. Waduh. Gila-gila banget ini ya. Poinnya sekarang ya. Lebih gede banget. Nah, kita cek dulu. Dan ini dia rupanya guys. 150 dan 80 ternyata ya.
naik lagi 30 ternyata. Oke, untuk aliansinya gimana ya, untuk imbalannya ya? Oh, bukan sama lagi, udah ada peningkatan juga ternyata. 40, 25. Naik lagi 5 poin doang, guys. Oke, kita cek dulu untuk stasiunnya ya, karena ini laba-laba. Nah, ini dia untuk stasiunnya, guys. Oke, kita ketuk dulu di sini ya. Disuruh reset. Ini apa nih ya? Oh, sayap. Ternyata gini gunanya ya. Berarti banyak banget ya dapat sayap gini ya. Nah, ini yang tadi, guys. Wow. Dan aku mau cari untuk Wall Destroy-nya karena itu penting banget. Sebelumnya di sini ya, Wall Destroy. Kita cek. Nah, Wall Destroy ternyata ada di pojok kiri, guys. Pojok kiri atas ya. Di sini untuk Wall Destroy-nya ternyata, guys. Dan ke atas lagi apa? Warnanya makin cerah ya, warna merah. Nah, ada jaring laba-laba juga di sini. Sama seperti event sebelumnya juga, guys, cuma ikonnya aja yang beda. Nah, ini dia untuk level 3 dan ini dia untuk level 4. Nah, dan untuk proses bangunannya ada 3, guys, tuh. 1 2 3. Tapi di bangunan epic yang lebih keren, tapi nggak bisa dihapus nih. Lama-kelamaan ya pemukiman kita bakalan penuh, guys, dengan bangun-bangunan sampah, cuy. Aduh, gak guna banget kalau udah selesai ini bangunannya ya, kan tempat banyak. Dan ini dia untuk efek-efeknya ya. Sama seperti event-event Migo sebelumnya. Ada bentrokan, Mars. Dan banyak lagi, guys. Dan aturan dasar sama juga tuh. Dan sayangnya untuk bangunan event Migo Season 3 ini masih belum ada, guys, di tampilannya ya. Nah, di sini tampilannya belum ada nih untuk event Migo Season 3-nya tuh. Mungkin di updatean berikutnya bakalan ada ya. Tuh, belum ada nih. Spesial juga belum ada, guys. Biasanya udah ditambahkan di sini. Tuh. Ini ya sebelum-sebelumnya. Oh, kan? Gak ada, guys. Dan untuk di Mars-nya juga gak ada. Aku cek ya. Gak ada juga gitu. Tuh, gak ada. Ini yang sebelum-sebelumnya. Dan untuk bingkainya juga, guys, gak ada. Ya, kita tunggu aja ya untuk tampilan bangunan dari event Migo Season 3 ini. Mungkin kita akan menunggu di update berikutnya. Mungkin akan langsung ditambahkan ya untuk tampilan bangunan dari Migo Season 3 ini, guys. Dan untuk event Migo Season 3 ini sekarang ada tambahan baru, guys. Biasanya ada Wall Destroy doang kan di pojok di sini ya kan. Dan sekarang ada tambahan lagi yaitu sumber daya. Dan aku kurang tahu juga ini sumber dayanya buat apa gitu nantinya ya. Nah, itu dia, guys, untuk event Migo Season 3. Dan lebih lengkapnya untuk bayang bawah tanah, kalian bisa tonton videonya di atas ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe di pojok kanan bawah. Ingat, di pojok warnanya merah tulisannya subscribe, guys. Dan jangan lupa untuk share video ini di sosial media kalian, oke? Saksikan video berikutnya di Intro WTF. See you next time.